Setelahnya kalau misalnya kita ngomongin kamera ya, kita bisa lihat bahwa masyarakat dunia ini makin gandrung dengan kamera. Bisa kita lihat salah satunya dari fenomena ponsel pintar yang terus berlomba menghadirkan kamera dengan teknologi teranyar dan tercanggih pada gawainya. Dan ini biasanya semakin mumpuni teknologi sebuah kamera, semakin tinggi pula harganya. Berikut kita punya nih kamera-kamera termahal di dunia. Ini 3 diantaranya. Nah, dari yang paling murah dulu ya, ada Hasselblad A5D80. Yes, perusahaan asal Swedia ini memang terkenal dengan produksi kamera-kamera super canggih. Bila biasanya Hasselblad memproduksi kamera berukuran medium, kalau yang ini ukurannya lebih kecil. Soalnya, A5D80 memang diperuntukkan untuk pengambilan gambar aerial atau fotogrametri dengan drone. FYI nih guys, perusahaan fotografi udara ini memang awalnya memproduksi kamera foto aerial untuk keperluan militer. Makanya nggak heran, produksi kali ini memiliki 3 sensor berbeda. Mulai dari 40MP, 50 hingga 60MP. Selain itu juga dilengkapi penyimpanan eksternal sehingga bisa lebih banyak menyimpan foto. Tertarik dengan kamera yang satu ini? A5D80 dibanderol Rp543 juta, guys. Wow! Berikutnya masih produksi merek yang sama nih, Hasselblad H5D200C yang dibanderol seharga Rp598 juta. Selain memiliki sensor yang istimewa, kamera ini mampu menggabungkan 4 hingga 6 foto dalam satu gambar. Karena tipe ini memiliki CMOS 50MP. Resolusi yang dimiliki oleh kamera ini pun cukup besar loh, yakni 6200 sampai 8272MP yang mampu membuat hasil foto super jernih dan berkualitas tinggi. Nah, yang paling mahal nih, ada Phase One XF 100MP. Kamera produksi perusahaan fotografi asal Denmark ini dibanderol Rp651 hingga Rp680 juta loh. Kekuatan utama dari kamera ini adalah memiliki resolusi gambar yang mencapai 11.608 hingga 8.707 pixel. Karena didukung juga oleh beberapa fitur yang membuat gambar jadi super jernih. Menariknya lagi nih, hasil jepretan dari Phase One XF 100MP bahkan bisa mencetak foto berukuran baliho. Pihak perusahaan pun menjamin bahwa hasil cetakan dari kamera yang diproduksi 2 tahun lalu ini sama baiknya dengan cetakan dari film. Di mana Phase One XF 100MP ini memiliki karakter warna yang natural dan tajam.